Hai, Assalamualaikum. Aku Riani. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi. Dan di video ini aku pengen berbagi pengalaman dan menceritakan suatu pengalaman yang benar-benar membawa keberuntungan, yaitu tadi siang anakku lagi makan kerupuk, dan kerupuk yang dia makan adalah kerupuk yang seharga 2.000. Dan memang sekarang lagi viral kerupuk itu bernama kerupuk Upin Ipin. Ini dia. Tadi siang anakku itu lagi makan kerupuk dan dia beruntung mendapatkan hadiah sebuah uang, selembar uang yang aku pikir tadi itu kirain cuma uang 2.000 aja, dan ternyata di saat aku perhatikan dan aku buka plastiknya, ternyata uangnya adalah 50.000. Kalian mau lihat uangnya? Uangnya ini dia. Ini plastiknya. Ini uangnya. Tadi dia itu uang ini tuh terlipat seperti ini. Mana? Seperti ini. Tadi aku pikir cuma 2.000 dan ternyata uang yang di dalamnya itu setelah aku buka itu berjumlah 50.000. Dari kerupuk seharga 2.000 menjadi 50.000. Wow. Ini baru loh, serius baru. Bahkan tadi waktu pertama aku buka, aku sempat buat terawang. Sempat uangnya palsu atau cuma uang mainan, dan ternyata ini uang asli. Asli loh, ini asli, serius asli. Aku aja nggak percaya dulu temanku aja pernah dapat 100.000. Dia seorang guru SMA. Dia dapat 100.000, terus dibuat status di WhatsApp, dan aku nggak percaya, dan aku itu nggak percaya, orang yang paling nggak percayaan, dan ternyata ini benar-benar ada. Aku sendiri yang dapat, anakku sendiri yang dapat pas makan kerupuk Upin Ipin. Pantesan kerupuk Upin Ipin sekarang itu lagi laris manis, lagi laku di tempat aku. Kebetulan aku seorang penjual, aku seorang pedagang, dan aku jual kerupuk Upin Ipin dalam hitungan kartonan, dari 10 karton, 2 karton ataupun perbungkus seperti ini.
harga satu bal seperti ini itu harganya 17.000. Tapi kalau mau ngambil satu dos itu harganya 66.000. Jadi anakku tadi dapat 50.000. 66.000 dikurang 50.000 berarti minus sisa minus 16.000 kan, kalau akunya beli per karton. Sedangkan tadi anakku itu cuma buka satu kerupuk dan dapat 50.000. Mungkin banyak teman-teman yang udah dapat, tapi aku juga nggak tahu kalian dapat berapa. Paling banyak itu sebenarnya hadiahnya cuma 2.000, 5.000. Tapi ini pertama kalinya itu pun bukan aku yang buka. Pertama kalinya aku lihat kerupuk dengan hadiah 50.000 dan itu di depan mataku langsung dibuka. Ini benar-benar nyata loh. Ini benar-benar nyata 50.000. Sekarang aku mau memperlihatkan bagaimana isinya. Isi dari Upin Ipin ini isinya itu seperti ini. Isinya panjang. Rasanya enak. Ini dapat hadiah jepitan. Kalau dimakan itu bisa main sama sambal. Nah, ini sambalnya. Ini kerupuknya. Nah, ini seperti ini. Enak. Kalian mau lihat isinya seperti apa ya? Seperti ini. Harganya itu Rp2.000. Dan isinya 10 50.000. Untuk teman-teman sempat pengen mencoba seperti saya, gak apa-apa kalian coba, silahkan beli satu dosnya. Semoga kalian dapat hadiah dalam satu dos itu uang 100.000. 100.000 aja atau 50.000 aja dalam satu dos itu lumayan. Dan semoga kalian beruntung seperti anak saya. Bukan seperti saya ya, karena bukan aku yang buka kerupuknya. Semoga kalian beruntung seperti anak saya. Dan sampai di sini dulu video saya, berbagi pengalaman saya, berbagi pengalaman rezeki mendapatkan hadiah 50.000 di kerupuk Upin Ipin yang harganya cuma Rp2.000. Semoga kalian beruntung, sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang merasa terhibur ataupun yang pernah mengalami hal seperti saya mendapatkan hadiah uang yang berjumlah 50.000, 2.000 ataupun berapapun, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, dadah. Dadah.